Seiring berjalannya waktu, sektor pariwisata mengalami berbagai perkembangan, sehingga banyak hal-hal yang belum diatur dan tidak relevan lagi. Untuk itu diperlukan pengaturan kembali atas Undang-Undang Kepariwisataan. Komisi 10 DPR RI bersama Kemenparekraf membentuk panja pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Komisi 10 DPR RI menilai sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam sistem perencanaan negara, sehingga pengaturannya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor lainnya. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera menyampaikan, persoalan kelembagaan harus diatur ulang dalam rancangan Undang-Undang Kepariwisataan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena kita tahu bahwa ya pariwisata itu ada di daerah gitu. Sementara banyak pelaksanaan atau kegiatan pariwisata ini datang dari atas. Yang jadi pelaksana, yang melaksanakan atau membangun infrastruktur kepariwisataan. Nah, sehingga setelah jadi terjadilah tumpang tindih, seringkali rebutan di dalam untuk mengoperasionalkan. Lebih lanjut, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menyampaikan, revisi Undang-Undang Kepariwisataan menjadi momentum perbaikan menyeluruh atas kendala yang dirasakan stakeholder, terutama terkait persoalan tumpang tindih kewenangan. Syaiful menyoroti kondisi saat ini terlalu banyak lembaga yang ikut mengatur sektor pariwisata. Ketika dirasa kewenangan yang selama ini dipegang dan lalu ini kita anggap kontraproduktif dalam upaya pengembangan pariwisata, jangan sampai karena ego sektoral lalu mengorbankan pengembangan pariwisata kita ke depan. Dan ini yang seringkali kita alami dari berbagai peristiwa konsolidasi di level pemerintah pusat. Nah, karena itu kita ingin semua melepas ego sektoralnya dan kita ingin pariwisata kita betul-betul rebound di masa-masa yang akan datang. Komisi 10 DPR RI juga menyerap masukan dari stakeholder atau para pelaku sektor pariwisata. Selain memperkaya naskah akademik, masukan dari stakeholder diharapkan dapat membentuk aturan yang lebih komprehensif dan mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing stakeholder, termasuk memberdayakan masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengapresiasi masukan dari stakeholder pariwisata yang hadir di dalam rapat. Lebih lanjut, ia juga menyatakan pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dikarenakan Undang-Undang Kepariwisataan yang berlaku saat ini memerlukan banyak penyesuaian. Kesatu yang harus kita sepakat bahwa teknologi tidak bisa dihindari. Cuman bagaimana caranya supaya kita juga tidak terganggu? Hotel dengan bisa apa, kamar bisa pesan dengan online segala macam. Kemudian Bali pernah terganggu dengan banyaknya villa-villa. Ini kan juga mesti diatur semua. Nah, jadi memang kalau melihat dari undang-undang 10 tahun 2009 udah 13 tahun memang enggak bisa, harus dirubah. Draft rancangan Undang-Undang Kepariwisataan menyoroti beberapa hal, di antaranya 1. Destinasi dan industri pariwisata, termasuk pemasaran dan promosi pariwisata. 2. Digitalisasi dan penguatan infrastruktur IT. 3. Kelembagaan pariwisata, asosiasi dan SDM kepariwisataan yang mencakup pengaturan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam sektor pariwisata. 4. Strategi dan arah pariwisata berkelanjutan, serta integrasi cagar budaya dengan destinasi pariwisata lainnya. 5. Pengaturan terkait hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat. Yang terakhir, terkait pengaturan izin usaha pariwisata dan pendanaan kepariwisataan. Komisi 10 juga meminta Kemenparekraf terus mengidentifikasi dan melakukan kajian terhadap permasalahan baru pariwisata, sehingga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang dapat memberikan masukan secara komprehensif. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.